Halo, hai, assalamualaikum. Sama lagi dalam Zal Sohemi Channel Abifam. Oke, video kali ini seperti yang kita tengok sebelum ini, kita dah pruning dah pokok ni. Jadi kebiasaannya yang saya buatlah selepas kita pruning, kita akan letak baja dia. Baja ni saya letak dalam 2 bulan sekali tu, 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Tengok kepada keadaan lah. Ini dia dah berbuah. So hari ni kita akan baja di dia panggil kanopi. Ini kanopi. Kanopi pokok ni kita kena letak baja di sekitar ni lah. Jangan letak dekat umbi dia. Dekat umbi ni tak ada apa dah situ tu. Akar dia dah keluar dah. Akar dia dah keluar. Kebiasaannya akar dia tu sakit panjang di kanopi. So kita akan letak di hujung kanopi lah. Jadi untuk baja hari ni saya menggunakan baja Novatec. Novatec Premium. Kalau kau tengok. Ya. Batik premium. Batik premium ni saya beli dalam Shopee. Harga RM5 rasa 1 kilo. Saya beli by kilo lah, tak beli satu guni. Satu guni ni mahal dan kita bukan nak pakai banyak ke, pokok pun tak banyak. So hari ni kita akan pakai baja ni lah. Jom korang boleh tengok lah macam mana cara saya baja pokok. Durian Belanda. So kita cuci dulu. Tapi ni. Okey. Sebab kita nak ambil sekitar kanopi dia kan. Akar dia akar di sini. Okay. Boleh kita cuci dulu lah. Buang-buang dulu. Rumput ni. Kita kembur. Kita punya tanah-tanah. Kita akan api dia lebih kurang. Kuih kelata panggil. Nego, nego, nego. Kuih berupu. Ini projek lama saya. Okey. Kami lagu. Okey. Ini cara saya lagi. Ha. Kalau korang ada cara lain, berkesan, korang buatlah. Cara saya. Okey. Macam lagu. Ada rumput ni. Okey. Tengok eh. Ni kanopi dia. Sepatutnya sini lah. Ha. Tapi sebab ni pokok ni rendah. Kita ambil ke dalam lah sikit. Okey, tu. Kita buat longkang lah, longkang. Tu kita kambus. Kita kambus. Wajar. Nak tabur macam tu pun boleh. Tak masalah. Buat longkang dia sikit. Supaya apa geng buat longkang ni? Tak nak baja tu hilang lah. Okay. Dah siap longkang. Kita ambil baja. Novatec. Kita tabur lah. Tabur ni ikut lah. Macam tu boleh.
sabu ya, di sepanjang-panjang ya. Dia punya baju. Nah, tak ada pokok-pokok lain pun boleh lah. Tak masalah. Ya. Oke, geng. Tengok eh, kita dah tabu dah baju. Anggaran baju Novatek ni. Oke, kita ke kampus lah dia. Kita ke kampus. Ah, ini buat baju juga. Ke kampus. Kampus ni bagi inilah bila okey. So dah siap untuk pokok pertama. Kita pergi ke pokok yang kedua. Okey. So itu sahaja geng. Untuk petani. Cara-cara penjagaan pokok durian Belanda lah. Termasuk sekali ya cara-cara letak baja. Ini kita pruning. So hari ni tak letak baja. Ha ni, tak ada rezeki geng. Buah luruh. Buah luruh geng. Tak ada rezeki. Aduh. Tak apalah. Mungkin ada rezeki lain kita. Okay, terima kasih menonton. Assalamualaikum. Bye. Abi Farm.